Ya pemirsa, bulan Ramadan membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang. Salah satunya penjual kopiah di Kota Jambi yang mengalami peningkatan omset menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Ramadan nampaknya membawa berkah tersendiri untuk sebagian pedagang. Satu di antaranya yakni pedagang kopiah atau peci yang berada di kaki lima Selincah Kota Jambi. Erik salah satunya, warga Telang Banjar yang merupakan seorang pedagang kopiah yang berjualan di Kota Jambi, tepatnya di Selincah, mengaku sudah berjualan kopiah sejak 8 tahun yang lalu. Namun sebelum Ramadan ini, dirinya berjualan di Gang Siko Pasar. Erik memilih berjualan di Selincah ini dikarenakan lebih strategis menjelang Idul Fitri ini. Sementara itu, Erik juga mengaku bahwa omset dari penjualan kopiah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini memang lebih naik dibandingkan hari-hari biasanya. Erik menjual beberapa jenis kopiah mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp60.000. Sudah berapa lama Bang jalan kopiah ini, Bang? Kalau jualan sudah lama, Bang. Sekitar 8 tahunan. 8 tahunan sudah jalan ya, Bang? Ini sebelumnya jalan di mana, Bang? Selama ini di Selincah ini, Bang. Selincah lah. Tapi semenjak Ramadan ini, gimana, Bang? Kadang-kadang kalau dulu pernah di pasar. Pasar. Ya, pernah di Gang Siku. Tapi Gang Siku. Jadi ini kesempatan pas bulan Ramadan ya, Bang? Ya, tambahan doang, Bang. Jadi di bulan Ramadan ini, setidaknya omset itu nambah ya, Bang? Iya, benar, Bang. Dari mulai harga berapa, Bang? Ya, dari harga 35 sampai 60-an, Bang. 35 sampai 60. Ini Abang ngambilnya di mana, Bang? Ya, kalau ambil di daerah pasar juga, Bang. Di pasar langsung, ya, Abang jalan sini gitu ya. Ini pas tegak di pinggir ini udah berapa lama? Kalau dari pinggir ini sih... Herusha Putra, CTV, melaporkan.